Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel KBR. Di video kali ini kita akan membuat umpan untuk mancing dengan variasi dua warna, putih dan kuning, yaitu dengan menggunakan telur ayam kampung 1 butir. Untuk para sahabat, jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share agar channel ini dapat berkembang, supaya lebih semangat lagi kita dalam membuat video berbagi umpan. Semoga salah satu video kita cocok di kolam pemancingan sahabat sekalian berada. Salam satu hobi. Ikuti terus cara pembuatannya, jangan sampai ada yang terlewat karena bahan-bahan akan kita masukkan secara bertahap. Untuk santan kita pakai 3 sendok makan. Sambal kita pakai kurang lebih 1 sendok makan. Karena target ikan lumayan besar, 1 kilo 2, 2 kilo 3. Kita aduk sampai tercampur dengan santan dan telur. Untuk bahan selanjutnya kita pakai wayang mantap belut putih ya. Kita pakai 1 sendok makan aja. Kita irit bahan. Walaupun banyak bahan, kita irit bahan. Jadi bisa buat mancing berkali-kali. Terus bahan selanjutnya pelet super tuna. Tuna putih ya, 1 sendok makan. Aduk kembali. Pastikan bahan tersebut tercampur secara merata dengan santan, telur, dan sambal yang tadi kita masukkan. Dan bahan selanjutnya kita pakai pelet super vanila susu. Karena di sini dalang mantap belum keluar, susah dicarinya. Jadi kita pakai pelet super yang aromanya hampir menyerupai dengan dalang mantap. Kita pakai juga Kinoi Super 99, 1 sendok makan ya kawan. Cukup 1 sendok makan saja. Kita aduk kembali. Aduk sampai benar-benar merata.
usahakan agar mengadukan umpan sampai benar-benar lembut ya kawan, jangan ada yang menggumpal supaya umpan lebih mantap. Oke, bahan selanjutnya kita pakai jempol premium amis kristal, kita pakai 1 sendok saja. Bisa juga pakai yang warna biru, jempol premium yang warna biru juga bisa, cuman di sini kita pakai yang merah. Kalau di tempat-tempat sahabat-sahabat tidak ada yang warna merah, bisa pakai jempol premium yang warna biru, kemasan yang warna biru ya. Oke, kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur dengan bahan yang lain. Selanjutnya kita masukkan kerutu seadanya. Kita pakai Rp5.000 ya. Kerutu kita beli Rp5.000. Kita aduk perlahan. Kita siapkan wadah plastik, kita buat jadi dua umpan ya, jadi dua bungkus plastik. Untuk adukan yang pertama kita pakai yang versi yang putih, umpan putih. Dan untuk kuning telur yang tadi kita pakai untuk adonan yang kedua, yang sisanya tadi kita campur kuning telurnya, kita pakai kuning telur kampung ya. Entah, gak tahu kenapa bahannya sama, kita pakai kuning sama putih itu ada perbedaan pas di kitanya memancing itu. Pokoknya waktu umpan putih udah gak jalan, umpan kuning pasti jalan insyaallah. Kalau enggak kita silang aja umpan itu, kita bikin sebelah-sebelah. Oke, udah kita bagi menjadi dua plastik. Kita siapkan daun pandan. Kita kukus atau kita rebus, sama aja, yang penting matang. Kita pakai daun pandan yang dipotong-potong seperti ini. Untuk yang baru bergabung, yang baru menonton video ini, terima kasih banyak telah klik video ini. Semoga salah satu video yang saya bagikan nanti bisa cocok di kolam pemancingan kawan-kawan, karena video yang saya upload
itu adalah umpan. Kebiasaan kalau pas saya mancing, ya alhamdulillah umpan ini dimakan ikan. Oke, siap. Kita kukus atau kita rebus ya. Kita rebus selama 10-15 menit sampai benar-benar matang. Jangan lupa dibolak-balik biar matang dengan merata. Kita tutup biar aromanya enggak kemana-mana. Cih. Oke, mantap. Oke, setelah mendidih kita balik biar merata ya. Kita balik biar merata matangnya. Kita pakai api sedang saja kawan, jangan terlalu besar, nanti habis airnya, gosong nanti. Nah, setelah matang kita angkat dan umpan siap tempur. Jika lo ikan rame, tambahkan lagi 1 sendok sunbel. Terima kasih.